mungkin kita ketahui bersama bahwasannya korban diikat dan ditemukan oleh keluarga dan dilaporkan kepada kami, sehingga kami langsung berkoordinasi dengan Komandan Lanal di wilayah Gagal untuk menelusuri berkoordinasi lebih lanjut tentang keberadaan dari para korban. Ya, secara berita bahwasannya benar yang sebutan adalah anggota TNI Laut yang berdinas di Sorong. Saat itu sedang melaksanakan izin dan pulang kampung. Ternyata di perjalanan yang bersangkutan berangkat dari Jakarta menuju ke Semarang, tidak disangka yang bersangkutan atau korban diikat ya, dan ditutup matanya dengan lapak yang masih buka mulutnya, dan beberapa barang miliknya khususnya uang diambil oleh tersangka. Dan alhamdulillah berdasarkan penyelidikan dan koordinasi dengan rekan-rekan dari TNI dan juga kita di-backup oleh Polda Jawa Tengah dan langsung untuk membantu pengungkapan kasus pembeli, sehingga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk berhasil mengidentifikasi daripada tersangka keberadaannya dan berhasil kita amankan sebagai daripada kelompok ini. Mengingat kelompok ini terdiri dari 4 orang ya, mana 2 sudah berhasil kami amankan dan 2 belum dapat kami amankan, dan kami sudah tetapkan menjadi DPO, daftar pencarian orang. Adapun tersangka dengan inisial MBW, usia 40 tahun, alamat Desa Kranggan, Kecamatan Aji Barat, Kabupaten Banyumas. Kalian di tanu kan di situ nggak? Rai ini di mata ini melas wis. Plat nomornya catat mak? Pas aku masuk itu ada sopir, ada perempuan di samping sopir. Udah, saya masuk itu berdua. Katanya ada orang turun di Tegal. Terus maju, mobil maju. Di situ katanya ada mau ngambil penumpang lagi.